Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel saya Febi Abdurizki. Oke teman-teman, di sini itu saya itu lagi berburu. Tadi pagi, sekarang itu saya itu lagi kerja dan barusan ada bapak-bapak itu teman-temannya. Teman-teman, di sini ada sepeda Ontel Hero. Ada Ontel Hero teman-teman. Lambangnya di sini juga Hero. Hero Cycle. Dan di sini. Di sini mereknya Bos. Dan untuk stangnya teman-teman ya, stangnya kayak gini. Stangnya kayak gini teman-teman ya, untuk selebornya kayak gini. Jadi untuk merek Hero Cycle identiknya kayak gini teman-teman ya, kayak model sepeda Poinic tapi bukan Poinic, sepeda di atasnya Poinic ini teman-teman ya. Dan untuk gearnya teman-teman, di sini gearnya Pacific. Stang gasnya sudah diganti. Hero Cycle. Tempat buat ngarit. Untuk as tengahnya kayak gini teman-temannya. As tengahnya kayak gini. Nomor serinya di sini seri H5 teman-temannya. Kalau membaca seri belum buka kelihatan. Ini seri H582. Bos. Menung tangkas ini kok pada yoboi nesan pagi. Pukul turun nih kok. Bawa kontak bang mobil jelas aja kalau cuma anu pedal, pelang aja nak turun, ban yoboi. Sepeda Pacific untuk goncengannya. Sadelnya teman-teman ya. Belnya teman-teman. Udah ada ya. Untuk bosnya teman-teman, bosnya kayak gini. Bosnya kayak gini. Ini menggunakan gear tunjang. Kenapa ini menggunakan gear tunjang? Karena kalau di pedesaan, ini sepeda ini digunakan untuk membawa rumput teman-teman. Dibawa untuk membawa rumput, sehingga untuk kekuatannya kalau pakai gear tunjang itu sangat kuat teman-teman. Ya itulah solusinya buat para ontelis jika tur jauh itu menggunakan gear tunjang. Agar kenapa? Jika ininya putus teman-teman, maka ini ada gear tunjang teman-temannya. Jadi buat teman-teman yang ingin sepedanya tambah kuat ya pakai gear tunjang, tapi untuk buat penampilan kalau gear tunjang itu kurang bagus ya, kurang cantik kalau menurut saya. Ini Hero teman-teman ya, sepeda Ontel Hero ini teman-teman. Kalau lupa kelihatan teman-teman ya.
Kerosikel. Sedangnya ini pedangnya. Bantu sikel. Itu yang punya bapak. Punya bapak ini harganya minta mahal teman-teman, dan untuk kayak gini teman-teman, waduh sangat bagus. Jadi ini bagus teman-teman, sudah diganti erosita. Lehernya kayak gini, dan ininya juga kayak gini teman-teman, sambungannya jawab. Ini ada tandanya teman-teman. Nah ya teman-teman, ada tandanya. Oke teman-teman, seperti itulah videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Ini sepeda Hero, sepeda ontel Hero teman-temannya. Hero Cycle. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Salam Febi Abdillah, sa'adullah.